5 kota di Indonesia diusulkan mengikuti program dari UNESCO Creative City Network, UCCN, atau Jejaring Kota Kreatif UNESCO di tahun 2023. Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Bitung, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Ponorogo diikutkan dalam dua kategori, yakni bidang crafts and folk art, serta bidang gastronomi. Kita menjembatani berbagai inisiatif yang sudah ada. Katakan misalnya ada dua, berarti potensi yang kuat di kota itu adalah dua tadi. Nah, ini yang kita dorong. Dan mungkin juga pada kesempatan yang lain kita juga akan membuka berbagai kemungkinan dari teman-teman. Program UCCN adalah untuk mempromosikan dan memperkuat kerjasama internasional antara kota-kota di dunia. Otomatis kalau kota tersebut sudah mendapatkan dan komitmennya tinggi untuk itu, mempunyai kewajiban untuk memiliki program-program yang selaras dengan tadi. Kemudian tadi aktivasi ya masyarakatnya supaya mempunyai program-program yang memang selaras dengan tema kota yang akan diperjuangkan. Kota yang tergabung dalam UCCN itu kemudian meningkatkan kualitas jejaring dengan kota-kota lain di dunia untuk kemajuan kotanya sendiri. Saat ini, UNESCO telah menjalin lebih dari 295 kota dari 90 negara di dunia dalam bidang crafts and folk art, design, film, gastronomi, literatur, media arts, dan music. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan.